Assalamualaikum. Sekarang kita dah sampai Seremban. Kita nak ke KL Lumpur. Waktu menunjukkan 7:47 minit pagi. Kita nak ke Kuala Lumpur. Pagi ni kita ada sound check dekat Borak Kopitiam. InsyaAllah, jom kita teruskan perjalanan bersama dengan semua family yang ada. Terima kasih banyak. Selamat menontonkan video ni, guys. On sedulur go geng-geng rewang kabe. On. Okay, assalamualaikum. Alhamdulillah sekarang kita dah sampai Seri Bentas. Tu, tengok Seri Bentas. Okay. Kita dah sampai, sekejap lagi kita nak sound check untuk esok punya ni program Borak Kopitiam. Jom, kita sound check kejap. On. Harus ada di sisi karena Allah sentiasa ada. Rumi itu ABC, Jawi itu alif bata. Lima waktu ayo tepati, insya Allah ganjarannya syurga. Thank you.
kita dah siap sound check tadi. Korang kopi jam, korang tang. Sound check lebih kurang. Besok kita popom dekat borak kopi jam. Nanti kita Seri Petas. Apa ni? Bandar Seri Petas Utama. Tidak ada masalah. Masalah utama. Kalau ni dah masalah utama je sana, ada masalah kedua. Belakang sana dah masalah lusa. Sekian untuk hari ni. InsyaAllah kita nak pergi sound check. Kita nak sound check dekat Horizon Hall pula. On, wah sentiasa on insyaAllah untuk anda semua yang terbaik. Anda yang terbaik, wah biasa-biasa je. Anda yang best, anda yang best. Okay? Tu, mek rehat, terduduk dah. Okay, kita jumpa nanti. Okay tu. Janda lebih aduhai.
Seperti semula. Tadi kita teringat nama dulu-dulu. Sudi main kompang. Tiba-tiba langkahku terhenti, sujud tak tangan tak menahanku. Ini ku makin mereka berkata tak perlu kau berlari mengejar mimpi yang tak pasti. Hari ini juga mimpi bakal biarkan dia datang. Di hati siapa? Di hati. Terima kasih. Sama sekali sebagai kenangan-kenangan kita. Engkau yang menghidupi jiwa. Oh irama, oh nyawa. Mari kita berdansa bersama. Ditemani alam, ku teringat kisah silam. Okay, assalamualaikum. Kita dah sampai kat ni Borak Kopitiam pagi ni untuk apa orang kata Borak Kopitiam live. Aku Wajeng and Akustik Karya pagi ni. Suara pun dah berkeladak ni. Harap-harap okey kat ni, insyaAllah. Lepas ni kita alhamdulillah dah on dah. Risau. Doakan semuanya okey, insyaAllah. Macam nanti. We'll be right back.
Sentiasa on yang kata on. Hari ini kita nak kupaskan tentang berkenaan dengan borak kopitiam. Apa itu borak kopitiam? Borak kopitiam ini merupakan satu apa yang kita panggil platform untuk TV 3 untuk yang kita memberitahu tentang isu-isu semasa, kejadian paranormal dan sebagainya. Jadi pada pagi ini kita bersama dengan tetamu khas kita di studio. Kita ada Profesor Madia Mekteha akan membincangkan tentang apa itu
borak sambil minum kopi. Hey, okay, alhamdulillah kita dah selesai borak kopi diam pada pagi ini. Dan malam tadi kita dah selesai warisan hall sejangka wahir. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua geng-geng Rewang, semua sedulur-dulur, sahabat-sahabat semua, ya. Semua yang sokong Wak Jeng and Akustik Karya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Borak Kopi Tiam, terima kasih Wahir. Dan tak lupa juga kita nak cakap sejuta terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Bukit Canggang, Banting, Wak Omar Skor bersama dengan sahabat-sahabat Abang Black, Wak Jimo, Wani, budak-budak Motor Wani. Kita jumpa nanti 8.8 di Sawah Sarang Buaya, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak semua. Terima kasih kru. Terima kasih banyak-banyak kru eh. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua. Moji, siap, baik, baik. Terima kasih. Driver tak ada. Kitalah driver. Okay, kita nak balik Batu Pahat. Nak balik Batu Pahat. Malam ni kita on dekat Bukit Gambir, insyaAllah. Terus kami menyokong kami. Doakan kami. Terima kasih banyak-banyak. Ni semua atas jasa baik anda. Kalau tak kerana anda dan izin Allah, kita tak dapat sampai sini lah. Ini pun dah cukup. Kita dah cukup bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah eh. Alhamdulillah. Tak jangka. Syukur alhamdulillah. Sangat terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah malam ni kita on di Bukit Gambir. Doakan kami dan sentiasa on. Wah, sentiasa on. Bye-bye. Assalamualaikum. Zaman gelap.